Sebab itu dikatakan, bila mana engkau mengejar dunia, dunia akan lari daripadamu. Dan bila mana engkau mengejar akhirah, maka dunia akan mengejarmu. Artinya bertakwa kepada Allah, tujuan ketani akhirah. Ibadah ketani, ketani berani tinggalkan. Sembahyang dulu baru kerja. Prioriti sembahyang, prioriti puasa, dunia akan mengejar. Masa ini kita ni di dalam keadaan musibah negara kita ni. Orang muda susah dapat kerja, tapi dijamin kalau orang muda kita ni start sembahyang 5 waktu di masjid, insyaAllah tidak akan ada masalah. Jadi didik anak kita ni. Kita ni didik ia berjaya di akhirah, insyaAllah ia akan berjaya di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari penjuru yang ia tidak sangka-sangka. Sebab itu waktu orang susah mencari kerja masa ini, apply 10 kerja, 10 hendak dapat. Ada orang-orang yang taat kepada Allah, hendak payah ia mencari, ia yang kena telefon. Assalamualaikum, kita perlukan kerja, tempat kami ada kosong. Ada, ada. Banyak, banyak. Tapi mesti taat kepada Allah. Kita ni ada cita-cita. Negeri kita ni subhanallah, Allah berikan satu cita-cita yang luar biasa. Cita-cita untuk menjadi negara zikir. Cita-cita yang luar biasa, satu yang cita-cita yang besar. Jadi kenapa susah dapat kerja masa ni? Karena Allah hendak mengkabulkan cita-cita untuk menjadi negara zikir, hendaklah pekerja-pekerjanya ini dulu berzikir sembahyang kepada Allah, baru dapat kerja. Baru akan terkabul negara zikir tersebut. Hendak diuji oleh Allah, benar-benar mau negara zikir? Mau. Khair. Susah dapat kerja dulu masa ini. Agar kamu memikirkan kenapa susah dapat kerja masa ini. InsyaAllah kalau semua pemuda-pemuda rajin ke masjid, beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, mudah dapat kerja. Bahkan payah dapat kerja, kerja yang tidak penting. Karena yang penting adalah rezeki Allah. Rezeki, rezeki Allah.